Sebuah video memperlihatkan seorang wanita berkacamata hitam menggeber-geber motor dengan suara memekakkan telinga, viral di media sosial. Video itu disebut terjadi di kawasan wisata Tawang Mangu, Karanganyar. Dalam video terlihat, wanita itu melintas dengan santainya, tanpa mengenakan helm. Wanita itu mengendarai motor seorang diri, di tengah rombongan pria-pria lain yang mengendarai motor. Bak seorang ratu penguasa jalanan, ia tampak begitu pede melintas tanpa khawatir akan kena tilang polisi. Dia dan sekelompok pria yang mengawalnya, bersama-sama menggeber-geber suara knalpot, sehingga begitu memekakkan telinga. Video ini pun sukses memancing emosi netizen. Kepada tribunsolo.com, anggota Satlantas Polres Karanganyar, Ibtu Diki, mengakui pihaknya sudah melihat video tersebut. Ia mengatakan, polisi sudah mengantongi identitas perempuan tersebut. Saat ini, polisi tak mencarinya. Tapi, bila ditemui kembali melakukan ulah serupa di Tawang Mangu, pihaknya tak segan menindak perempuan tersebut. Diki mengatakan, perempuan tersebut diyakini bukan warga Karanganyar, melainkan berasal dari daerah Jawa Timur.